agak emang apa sekali main bareng dalam apa ya si itu gimana maksudnya berdua nih gitu kan biasanya kalian main sinetron bareng gitu tiba-tiba di pas SMP itu udah lama sih dipasangin nggak ada kali itu setahun ya maaf ya masih ada sisa-sisa gemeter-gemeter enggak apa ya untungnya kita kompak sih sama-sama saling support yang tuh mau misal apa-apa sih ya yang mungkin melihat Kak Angela yang hari ini tampil dengan pakai sepatu high heels dan baju enggak mau nanya ini gimana tampilannya kayak gimana kan penampilannya kayak beda sama di lokasi syuting yang dia agak cuek sekarang kayak rambut di gitu-gituin wow dia cantik banget lah oh my god beda kayak maksudnya kayak lihat lokasi syuting gitu yang rock and roll gitu ya syuting biasa pakai kaos oblong. Iya, beda banget. Tapi lihat lu melihat Kak Angel yang seperti ini atau mungkin yang di lokasi. Senang lihat Angel nyaman aja. Nyaman di gua serah dia. Tapi Kak Angel nyaman dengan pakaiannya. Ya, aduh ini ribet banget. Main telanjang. Enggak serius kayak ya lebih aku lebih senang pakai yang enggak make up atau pakai baju biasa. Kalau cuma buat acara-acara tertentu. Berarti memang karena ya karena tuntutan kali ya. Kalau ngelihat kehadiran sendiri yang kayak gini, kan tadi juga sempat di belakang katanya enggak nyaman juga nih. Ini jarang pakai baju colorful sih. Ini pertama kali juga jarang pakai baju biru. Ya kalau biasanya kan kalau pasien cepat temuin. Wah, enggak sama pede sih pakai begini dan sebenarnya. Nah ini sering dipasangkan bareng nih, maksudnya untuk support sama satu sama lain, misalnya tidak hanya di sini atau misalnya di lokasi syuting dalam seperti apa sih ketika bermasalah di dalam sinetron? Jadi lo pakai tangan kiri nih, jadi nggak dalam sinetronnya. Nah, untungnya sih kita sama-sama kan, jadi kayak. Kita chemistry-nya tuh udah gampang gitu gampang ngerti jadi kayak gue ikutin flow sih jadi ya sebelum kita mulai kayak syuting juga biasanya kita mau balik ke obi nanya kayak gimana ini kayak kesana yang jalan pengennya nah sini aku juga kayak gini ini ya gue ikutin gitu tapi kayaknya nggak sulit ya maksudnya kalian menemukan chemistry itu karena memang udah enak aja gitu iya soalnya kita udah kenal dulu. Tapi dalam hal aku lihat itu juga tertuang dalam kehidupan kalian masih umum banget di luar main sinetron sering main bareng sering sih main bareng hangout bareng emang sudah sedemikian dari dulu dari kita sebelum dipasangin juga emang sering hangout bareng karena teman-temannya dia aku juga dia juga jadi emang sering hangout bareng. Tapi berlanjut dong dari hangout bareng itu kedekatan itu akan lebih dari di situ aja kita lagi enak kayak gini aja kata juga punya komitmen kak kalau hadir maksudnya kata ya udah kita gini aja lebih nyaman yang kayak gini ya komitmen apa sih kan yang begini nggak ada hubungan aja. Jadi karena emang nyaman maksudnya dengan kayak gini kalian nggak ada keterkaitan harus punya ribet apalagi katanya kita berdua untungnya sama-sama orangnya santai sih dan gak ribet sama sekali jadi kita sama-sama chill jadi enak aja gitu udah kayak gini aja. Tapi kemarin kan sudah ada yang beredar nih berita itu yang kalian katanya mulai ada kebersamaan lebih dari seorang teman ya namanya juga gosip ya iya gitu lah emang ya kalau di Indo kan emang gitu mau jalan sama cowok siapapun kalau berdua pasti dikira cerit. Sebenarnya dari dulu sebelum dipasangin juga kita emang kesenangan. Cuma baru karena kita dipasangin baru kayak sekarang-sekarang ini orang-orang baru pada ngeliat. Makin sering berdua kan kelihatannya kemana-mana. Tapi kayaknya hobi juga sama nih. Di kapan aja sering alam, di kapan alam juga. Dan kemarin sempat habis liburan dari Bogor. Iya itu mendadak banget sih. Aku malam lagi PM banget kan. Lagi mumet nih pengen cari air gitu kan. Telepon dia besok syuting nggak? Oh kebetulan nggak ada callingan ya udah besok pagi.
jam 5 berangkat ke beach. Langsung kita ke Curug. Berarti emang kalau waktu itu sudah dadakan ya, Kak? Saya kalau merencanakan dulu. Kebetulan dia lagi nggak shooting juga, kan? Cuma dia yang available. Tapi nggak menurut kemungkinan ya, maksudnya dari teman. Tapi gue punya prinsip masing-masing sih, sebenarnya punya apa ya. Kalau aku sih lebih apa ya, kalau punya teman seperti ini ya kelas terusnya seperti ini. Apa karena pernah punya trauma nih dengan pasangannya lama, pernah punya kegagalan jadi akhirnya lebih hati-hati sekarang? Kita mungkin karena sama-sama pengen sih, pengen bebas, pengen bebas gimana sih? Tapi gimana sih?